Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maruah negara tercalar lagi apabila tindakan penyokong Akras Melaya melontarkan suar dan mecun semasa perlawanan Malaysia menentang Arab Saudi. Sememangnya keadaan ini amat mengecewakan. Bola sepak Malaysia, ke manakah hala tujunya? Kita akan jawab persoalan ini bersama dengan tetamu kita, Encik Khalid Ali, seorang bekas pemain kebangsaan. Baik, Encik Khalid, terus pada persoalannya. Dalam insiden ataupun keadaan yang berlaku dalam bola sepak Malaysia sekarang ini, siapa yang patut dipersalahkan? Saya rasa banyak pihak sepatut dipersalahkan sebab sekarang ni kita tengok peminat-peminat sungguh marah kerana kemunduran bola sepak kita dalam negara. So, di mana quality players kita tidak berapa baik. Dan semua mempersalahkan pasal bola sepak FM. Pasal bola sepak Malaysia. Dan kita kena tahu pemain-pemain ini datang daripada mana. Bukan hanya FM yang bertanggungjawab. Banyak pihak lagi bertanggungjawab. Iaitu kita tengok daripada Persatuan Negeri yang melatih pemain-pemain ini yang menjadi pemain negara. Kementerian Belia dan Sukan pun bertanggungjawab. Iaitu di mana di situ mempunyai sekolah sukan, sekolah bola sepak. So di Bukit Jalil. So sepatutnya kita kena duduk berbincang, kita kena berfikir macam mana kita nak melahirkan pemain-pemain yang baik. Bukan tunjuk kepada satu pihak saja. Dalam hal ini, tidakkah ada persefahaman antara Persatuan Bola Sepak Negeri dengan FAM? Mungkin ada sedikit friction kat situ, mungkin ada sedikit kurang sikitlah dia punya fahaman. Dan sekarang ni kita kena be serious lah. Kita kena be serious sebab apa? Memang peminat-peminat pun rasa marah di atas. Bukan marah tapi dah bosan dengan landscape bola sepak negara. Banyak alasan-alasan yang diberi iaitu daripada pihak persatuan, jurulatih sendiri dan banyak. Dan kita tak boleh nak membakarkan lagi peminat-peminat ini supaya dia bertindak sehingga terjadi di Shah Alam tempoh hari. So sepatutnya kita duduk semeja berbincang. Yang apa yang saya nampak sekarang ni, memang kita tidak ada pemain-pemain yang boleh membawa martabat bola sepak kita ke peringkat tinggi. Memang tak ada. Sekarang ni memang tak ada. So kita kena bincang macam mana kita nak melahirkan. Bercakap mengenai pemain ni, adakah pemain negara kita ni terlalu dimanjakan? Dimanjakan itu mungkin ada sedikit satu dua pemain yang kena manja kot. Mungkin dia baik ke, dia rasa dia baik ke. Tetapi dia mesti faham. Iaitu ini adalah kerja jaya dia. Kerja jaya dia, masa depan dia bola sepak. Dan sekarang ini siapa pemain bola sepak kemungkinan ada masa depan. So kita kena menunjuk prestasi yang baik. Supaya kita dapat bermain dan mendapat gaji yang lumayan supaya kita dapat meneruskan masa depan kita. So kalau kita masih lagi merasa yang kita bola sepak ni hanya sekadar bermain sosial, mereka salah. So saya nak bandingkan di antara dulu dengan sekarang. Dulu adalah amateur. So di mana kita bekerja dan kita bermain bola sepak. Sekarang ni saya bangga sebab bola sepak dah boleh mempunyai masa depan. So saya harap pemain-pemain ni take it seriously dalam kerjaya mereka. Isu jurulatih pun tak selesai-selesai lagi. Kita tak ada jurulatih yang boleh diharapkan ke buat masa ini? Pada saya, apa yang saya nampak sekarang ni, quality of coaches, saya panggil quality of coaches, memang kurang dari segi international level. Iaitu hanya satu saja, itu Datuk Raja Gopal, mungkin boleh dikatakan yang terbaik di dalam negara kita. Tetapi itu pun tidak mencukupi untuk membawa bola sepak kita, Harimau Melaya, ke peringkat yang lebih tinggi. So, di mana kemungkinan ketandusan pemain-pemain. Itu yang saya katakan, kita kena turun ke akar rumbir. Kita kena buat program selama 10 tahun, iaitu kita akan melahirkan pemain-pemain yang terbaik. Sekarang ni memang kita hanya sekadar untuk melepas batuk di tangga ataupun untuk menghabiskan jadual-jadual di dalam pertandingan-pertandingan antarabangsa dan negeri. Kalau begitu, apa perubahan yang boleh FAM lakukan setakat ini untuk kesan jangka masa? FAM tak boleh lakukan apa-apa. Jika Persatuan Negeri sendiri tidak boleh membuat program yang terbaik, modul yang terbaik, dan even sekolah sukan sendiri kalau melahirkan pemain-pemain begitu rupa, so sampai bila-bila kita akan mempunyai pemain-pemain yang tidak berapa baik. Adakah program merekrut bakat bola sepak kita ni lemah? Dia rekrut bakat ni adalah satu program saja. Tetapi sama ada mereka melahirkan ataupun mereka melatih pemain-pemain ini
daripada bawah. Ni program ni mungkin selebritis punya program lah. Kita tengok ada satu dua program di dalam TV. Itu hanya program. Tetapi yang paling mustahak sekarang ni, kita kena turun ke akar umbi. Semua persatuan di dalam negara ini kena melahirkan at least satu negeri, dua pemain yang berkualiti sama dengan Jepun dengan Korea. Kita bukan tidak ada bakat-bakat baru dilahirkan, tapi bila dah sampai ke satu tahap, tiba-tiba permainan mutunya merosot. Tiba-tiba rasa macam diri itu dah hebat dan tak boleh nak menunjukkan prestasi yang membanggakan. Sebab itu kita tengok daripada cikgu di sini, daripada coach sendiri, sama ada coach ni boleh tak mendidik mereka ataupun menguasai mereka. So kalau jurulatih sendiri tidak boleh menguasai salah satu pemain, maknanya jurulatih itu fail. Fail. So sebab tu tugas jurulatih memang untuk memantapkan tim mereka dan satu lagi untuk melahirkan pemain yang terbaik. Jika mereka tidak dapat menjalankan tugas yang begini rupa, so FAM terpaksa ambil tindakan. Sebab sudah berpuluh tahun since 1992 professionalism kita. Kita menjadi liga profesional. Okey, pasukan negara kita selalu digelar jago kampung. Tetapi bila menentang pasukan antarabangsa, mereka seolah-olah lemah dan tidak berupaya untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan. Itu yang saya kata quality of players tu. Sebab kalau kita tengok pemain-pemain seperti di Arab Saudi, Korea dan Jepun, sebab mereka boleh berlari begitu pantas dengan bola. So kita masih lagi tidak baik dalam larian dengan bola. Jadi dia masih lagi boleh faham di antara satu sama lain. Iaitu sistem, teknik, cara mereka bermain, ball possession, cara mereka mengawal bola. Tapi di sini pasukan negara kita memang kita nampak banyak kekurangan dari semua segi. Mereka tak bersungguh ke bermain untuk negara, semangat cintakan negara tu? Kalau kita ada semangat, tapi kalau kita tidak ada mempunyai talent, skill-skill ataupun physical atau mahu fitness untuk bersaingan dalam peringkat antarabangsa, tak boleh juga. Ranking Malaysia terus jatuh dan malah lebih teruk daripada negara-negara jiran kita. Apa yang boleh kita lakukan buat masa ini untuk memastikan agar kita tidak terus merosot secara mendadak? Saya rasa sekarang ini memang kita tidak boleh lakukan apa-apa. So apa yang saya katakan tadi, kita kena balik-balik kepada akar umbi dan mula program kita dengan mantap selama 10 tahun. Tapi kalau kita cuba tengok sekarang ni atau kita kaji sekarang ni, memang tidak ada pemain-pemain yang boleh membawa pasukan negara kita ke lebih peringkat, ke lebih tinggi. Di Brazil, walaupun dari segi pembangunannya agak perlahan berbanding negara kita, tetapi melahirkan bakat-bakat yang hebat, bakat-bakat baru yang semula jadi, itu amat rancak. Di Malaysia kenapa tidak seperti itu? Sebab kita tengok segelintir pemain saja dipilih, iaitu daripada sekolah sukan. Hanya 30 ataupun 50 pemain. Padahal di Brazil, keseluruhan negara Brazil bermain bola sepak dan dia memilih yang terbaik. Tapi kita hanya tumpu kepada segelintir pemain, iaitu 30 orang tu. So apabila 30 orang ni kita bawa ke peringkat antarabangsa, itu sajalah yang kualiti kita dapat. Padahal ada yang pemain-pemain yang lebih baik di kampung-kampung. Adakah sikap pilih kasih selalu menjadi wabak dan duri dalam bola sepak negara kita ni? Saya ingat ini adalah dasar. Siapa-siapa saja yang berada di sekolah sukan, dia akan mempunyai peluang untuk mewakili negara. Itu adalah dasar. So, sebab itu kita kena duduk berbincang, sama ada kita kena turun ke akar umbir, pilih pemain-pemain yang terbaik di negeri-negeri ataupun di kampung-kampung untuk kita menjadikan dia sebagai pemain yang boleh membawa kejayaan di peringkat antarabangsa. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Khalid Ali, bekas pemain kebangsaan. Itulah dia bola sepak negara kita. Kemanakah hala tujunya? Kita harapkan FAM, Persatuan Negeri dan juga para jurulatih dapat memikirkan penyelesaian untuk memastikan agar kualiti bola sepak negara dapat ditingkatkan dan keadaan yang memalukan seperti apa yang kita saksikan tidak akan berlaku lagi. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.